Yang pertama kita turunkan yang merah nih dua-duanya. Nah, setelah itu kita geser kuncinya, kemudian turunkan lagi yang merah. Nah, setelah itu kita geser yang warna hijau ke kanan, yang atas nih ke kanan dua-duanya. Kemudian kita geser lagi kuncinya. Nah, setelah itu yang merahnya kita ke atasin tuh yang dua. Nah, kita geser lagi kuncinya. Kemudian kita naikkan nih yang merah semuanya. Nah, jadi bisa menggeser yang hijau yang ada di bawah. Setelah itu kita turunkan semuanya yang merah dan kuncinya kita bisa loloskan.